Oke, selamat sejahtera, bertemu kembali dalam video ini. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana install CryptoTab dalam handphone. Jadi di sini sudah ada linknya. Oke, kita klik saja ini dan browser akan keluar seperti ini. Oke, ditunggu. Oke, kita ambil ini saja sebagai email. Dan oke, kita tekan ini. Nah, ini lagi jelas. Jadi kita tekan saja ini, enable mining. Kita tekan ini. Oke, kemudian start mining with BTN. Oke, ini start mining with BTN ini adalah app untuk membantu kita run CryptoTab. So kita install ini. Oke, ini CryptoTab VPN. Oke, ini pun free, so install. Lagi begini, sekarang dia sedang scan. Oke, kita tekan ini open, tekan open, dan akan dipaparkan paparan ini. Tekan saja next, accept and continue. Oke, sekarang yang ini ialah yang free, kita cari yang free. Ini adalah berbayar. Oke, ini adalah harganya. So, kita ambil yang free lah. Oke, ini. Yang ini 000. So, select special. Oke, sign up with Google lagi. Ya, yang sama juga. Yang sama juga. Oke, okay, give a permission, tekan saja oke. Okay. Oke, okay, sekarang dia tukar lagi. Oke, okay, allow app display over other apps. Oke, okay, kita tekan ini untuk kasih aktif ini. Oke, okay, sekarang kembali. Sudah kembali lagi begini. Minta maaf, memang beginilah ini. Oke. Okay. One more permission. Oke, okay, kemudian tekan OK. Nah, kemudian permit usage access. Ini pun kena tukarkan. Oke, okay, mana nih? Saya ada notification di tempat lain pun. Oke, okay, accept saja. Oke, kemudian apa lagi nih ya? Oke, oke lagi. Oke, successfully activated. So let's go. Nih, let's go. Oke, sekarang VPN itu mesti diaktifkan. Oke, jadi kita cari app tadi itu ke bawah. Oke, ini. Jadi kita kena on ini. Oke, kemudian choose location, tekan my location. Oke, kemudian oke, ini allow install, allow now. Kemudian oke, ini tidak perlu. Oke, ini tidak perlu. Kita kembali lagi. Oke, ini kita tidak perlu lagi. Kemudian kita cari tadi tuh. Oke. Okay. Jadi kita
buka ini. Okay, let's start. Tekan ini. Nah, kemudian enable mining. Maksudnya app ini sudah tersedia. Jumlah Bitcoin kita masih semua kosong. Oke, di sini adalah untuk hash per saat. Oke, ini ada withdrawal. Oke, kemudian kita hanya enable mining. Oke, captcha. Oke, kita lihat di sini. Ini menandakan app ini sudah mula untuk menjana kita punya koin. Oke, kita menjana. Jadi akan nanti berubah kedudukan yang ini. Oke, secara perlahan-lahan daripada sini sehingga mencecah ke kosong ini. Nah, kita punya target ialah daripada sini pelan-pelan naik dan ini akan jadi satu. Tetapi masa untuk mencapai tahap ini mungkin memakan masa yang agak lama. So kita perlu kesabaran dan juga komitmen yang tinggi. So tahniah karena telah berjaya masuk ke tempat ini untuk menjana Bitcoin sendiri tanpa membeli, hanya dijana oleh handphone kita sendiri. Oke, nantinya di bawah bila kita scroll ke bawah, nah ini adalah kita punya jumlah miner yang telah kita lombong. Ini daripada referral, yaitu daripada orang-orang yang kita letakkan di bawah kita, dan ini total yang kita lombong dan kawan-kawan kita lombong, dan ini adalah totalnya. Oke, jadi semua di sini affiliate itu masih belum aktif. Oke, jadi kalau misal kata kita mau share kita punya link ini, oke, ini adalah linknya. Jadi kita tekan saja ini dan sudah di copy dan berikan kepada kawan-kawan kita untuk mereka install dan di bawah kita lah. Oke, kalau kita scroll ke bawah lagi, oke, itu saja. Jadi ini adalah website bagi crypto tab ini. Oke, jadi sekian saja, semoga kita semua dapat mencapai 1 Bitcoin yang bersamaan dengan 200.000 lebih harga duit kita. Oke, kita tidak mampu membelinya, tapi kita mampu untuk perlahan-lahan naik sehingga ke tahap di sini. Oke, jadi so, terima kasih karena menonton. Sekian.